Perkiraan biaya operasi Ambrian dengan BPJS menjadi salah satu jenis penyakit paling umum dialami. Ambrian atau yang juga disebut dengan wasir hemoroid bisa menyerang segala usia, baik anak-anak remaja hingga orang dewasa. Namun demikian, biasanya penyakit Ambrian ini lebih sering menimbulkan keluhan di usia 50 tahun ke atas. Munculnya penyakit Ambrian adalah ketika terjadi pembengkakan atau pembesaran di bagian pembuluh darah di rektum atau usus besar bagian akhir, dubur, atau anus. Apabila Ambrian yang diderita ternyata tak kunjung sembuh atau bahkan semakin parah, maka Anda disarankan untuk segera berkonsultasi ke dokter. Tujuannya, agar bisa diberi penanganan secara tepat dan cepat. Operasi Ambrian atau hemoroidektomi dilakukan sebagai tindakan pembedahan untuk mengangkat jaringan yang berlebih penyebab pendarahan pada penderita Ambrian. Apabila akan melakukan pembayaran biaya operasi Ambrian secara mandiri, maka biasanya perkiraan biaya yang harus dibayarkan berkisar antara 4 sampai 8 juta rupiah. Namun demikian, apabila diperlukan alat tambahan, seperti operasi dengan menggunakan stapler, maka biaya yang harus dibayarkan bertambahan hingga 10 sampai 30 juta rupiah. Untungnya sekarang biaya operasi untuk penyakit Ambrian ini sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dengan begitu biaya yang harus dibayar penderita Ambrian bisa lebih terjangkau. Tapi BPJS ternyata tidak meng-cover biaya untuk tambahan alat dalam tindakan operasi. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?